selalu cinta kau dengan sapu rasa. Saya sayang kau dengan hati yang biasa. Saya sayang kau. Untuk Rizky bantu Bu S. Oke guys. Oke, jadi sebelumnya videonya bagian besar guys, pakai subscribe juga dan lupa tinggal loncengnya. Nah, jadi kan ceritanya tadi tuh aku keluarkan nih potong rambut jalan-jalan ke Cacat. Nah, pas waktu mau pulang aku kan lagi live di IG. Enak-enak lagi live di IG. Aku suruh Wila nyetir. Nah, ternyata kacamatanya ini enggak tahu kemana ini hilang, guys. Tiba-tiba hilang aja. Hilang dia nggak tahu ini di dalam mana. Aku udah sampai telepon di barber shop juga, aku udah kembali lagi ke kasir Indomaretnya buat nanyain ada nggak ini, ternyata nggak ada. Ntar aku buka, susah guys, bentar aku buka. Nah ini guys, nah itu kacamatanya. Nah ternyata aku sampai pulang ya, sampai pulang ke sini lagi, ternyata aku udah cari kemana-mana di kamarnya mama nggak ada. Ternyata ini di bagasi mobil, nggak tahu caranya dia tuh taruh di bagasi mobil itu nggak tahu gimana, soalnya aku tadi sebelum berangkat itu ambil sandal dulu di bagasi, nggak tahu dia caranya naruh ini di bagasi itu gimana. Namanya dia aku hukum karena udah teledor, aku suruh beliin es. Aku udah tahu warung kanan kiri depan udah tutup, makanya aku hukum dia guys. Kita lihat ya, dia pakai sepeda ontel, soalnya sepeda motornya udah dimasukin ini sepedanya mbak-mbak. Nah ini aku tadi ini ngambil sandal ini guys, mbak sandal ini di bagasi. Nah pas aku buka, aku insting aja, ternyata itu di sini guys kacamata yang tadi. Nggak tahu dia kemana sekarang. Tak hukum, ini untung ini tutup. Terus sana juga tutup guys. Nah kita tunggu ya kedatangan Wila, entah dia nanti dari mana. Kita tunggu diem di sini, kita tunggu diem di sini guys. Mama lagi tunggu guys datangan Wila. Dia udah sewudi dari tadi tuh, sewudi aku marahin guys. Kan dia ceroboh, dia udah 2 hari ini ceroboh guys. Dia kemarin aku pas habis ambil uang itu kan ATM-nya tak kasihkan ke Wila, yang dimasukin ke dompet itu uangnya aja, ATM-nya ditaruh di mobil. Nah untung di mobil loh, kalau ditaruh di mana kan udah hilang itu ATM. Udah 2 hari ini dia ceroboh pokoknya. Pertama ATM, yang kedua ini kacamata. Pokoknya biar tak hukum ae. Tak hukum, tak suruh beliin aku es. Tapi aku sengaja biar kapok. Nanti ya kita lihat ya. Lucu pasti dia. Aku terus suka dia, kalau dia salah itu aku suka guys. Soalnya dia imut lucu. Bentar kita tunggu dulu guys. Aku cut dulu, nanti kalau udah dia kelihatan detik-detik wajahnya aku bakalan lanjutin lagi. Oke. Itu Wila guys. Kita edit dikit. Jangan kita sampai ketahuan Wila. Sepedanya terus itu. Lihat Wila guys, bentar. Ini kita pakai kamera HP guys. Maaf kalau ngeblur-ngeblur ya. Tuh. Gak kelihatan teman-teman. Guys, itu dia guys. Sampai saat ini ku masih yang sama.
Di es krim. Wow, di. Luntes eh. Gasa wes. Pulang. Hei. Malam. Hei. Mau. Bentar guys, tak flash dulu guys. Gak kelihatan sama sekali. Tak flash dulu ya. Mana? Ya udah, cari. Cari sampai ketemu. Oh ya, enggak tahu aku kamu harus cari di mana. Kamu udah dua kali ceroboh, ya lah. Pertama ATM, kedua kacamata. Nangis belum? Lihat. Apa belum? Hah? Eh? Maaf. Kak. Ini tadi kalau aku enggak nemuin kacamatanya dia ya, 500 ribu nah, besok pagi udah hilang. 550 ya. 500 ribu. Kan 500 ribu. Kurang lebih. Kan sekitar itu estimasi. Ya mana ya, Cek? Motor. Sana lo. Kak, naik ini. Kak. Ya udah terus saya kamu, wes. Hukuman. Ayo ketimbang 550 ribu. Tapi gak ada AC. Gimana terus saya? Itu mama. Mau gak dingin? Hah? Mau gak dingin? Mau. Gitu ya? Ya. Bro. Hukum. Kalau gak dihukum besok ceroboh lagi guys. Bukan masalah apanya. Biar gak jagain gak ceroboh. Naik sepeda ontel tuh guys. Tuh. Biarin, kita harus hukum guys. Seenaknya jidat. Gak dihukum. Aku udah sampai dari jajak itu sudah ngebut pulang. Aku soalnya tuh tipikal orang kalau ada barang hilang itu aku ini gak mood, langsung gak mood. Kemarin habis adikku hilang, aku mulai dari jam 1, 2 siang sampai maghrib itu enggak berhenti nyariin HP-nya. Aku udah hilang semuanya. Jadi kayak pikiranku yang tadinya mau gini tuh jadi enggak jadi gitu. Tadi kita mau ngonten, tadi kita mau kemana dia? Mau ke sana. Biarin. Tadi kita mau ngonten ya kan, mau ngonten ceritanya mau ngonten wilayah nyetir gitu loh. Terus tapi malah hilang kacamata. Terus aku kalau barangnya hilang itu enggak mood guys, kayak kemarin HP-nya adik hilang, aku nyariin terus. Ini tadi aku nyariin kacamatanya, ternyata guys tak buka ya kan, kok di sini. Nah kamu nggak tahu, nah kamu tadi taruh kacamatamu di sini, terus kakimu taruh di kakimu, taruh kacamatamu di sini tuh gimana? Kok bisa? Karena aku tadi ya, sekitar cuman ngambil sendal ya kan? Ambil. Ya nggak tahu. Tahu kamu nggak merasa? Berarti kamu sendal. Lah, kok bisa aku sih bawa kacamatamu? Aku kacamata ini mau pegang. Aku ngambil ini, ngambil sendal. Ya udah kan? Kan sendalku sobek guys, ini sobek ini. Habis tak lem ini loh. Ini. Malah nuduh S2. S. Ya udah serah kamu nih guys, dicakar kucing. Enggak dapat S aku pulang. Pak. Ya sudah mata ya? Enggak. Enggak. Olahraga. Ayo. Kok gak marah? Yo wis pulang aja. Gak tahu. Dia kan. Cara buat pilih cewek apa anu? Pilih di cewek apa? Lo batin kamu ke kamu mati. Ini cara batin.
boleh di share apa beli no es? Jawab. Share ini. Dah. Besok diulangin apa kak? Hah? Lek diulangin piye? Lek diulangin dihukum lebih berat. Janji? Janji ayang. Janji ayang, janji ayang. Ingetin ya guys, dia udah janji kalau ceroboh lagi dihukum. Apa ya? Enggak yang bercanda tadi cuma ngeprank. Aku sampai ke AGI. Dari mana? Turun bukain rokoknya. Oh iya. Terus kamu bilang gimana kakek? Eh tau ganda, aku dihukum. Terus kopi. Aku sungkan. Bantuin sebuka toko. Terus? Eh tau, enggak, tak bayar, tak bayar. Aku baru hukum dia satu kali ini aja. Cuman tadi ngeprank guys, ini guys sampai keringetan guys. Ayo, ayo. Jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan naik motor. Ayo, naik motor. Ya udah, jadi mungkin benar-benar cuma aja. Cuma aku masuk ke coba mulai lagi menit ini. Berjumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Cium. Pak.